Okay, cek and check. Okay, halo semua, kembali lagi channel aku di Brosto Plus. So let's go, welcome to live stream again di hari Minggu cuy ya. Yes, yang mana kita akan main raid 4, yang dimana kita akan main mode endurance nih. Setelah sekian lama kita gak main mode endurance ya. Bentar, time limitnya kita jalanin dulu time limitnya. Nah, itu sudah jalan. Oke guys, yang baru datang langsung aja di like dulu dan di share dulu ke teman-teman kalian. Hari ini kita facecam cuy ya, karena ya sore-sore seger cuy. Kita absen dulu, ada Rail Fans, ada Tio Family, welcome, let's go, di like dulu, di share dulu cuy ya. Dan Merry Christmas buat kalian yang menjalankannya cuy ya. Ini adalah hari bahagia kalian nih, buat kalian yang menjalankannya. Halo bang, halo Tio Family, Fahri Alatif, yes, let's go. Hadir bang, halo Dika Deni, let's go, di like dulu guys. Di like dulu baru kita mulai cuy, oke? Di like dulu, abis itu kita mulai cuy ya. Kita rent 4 lagi dan kali ini kita endurance ya. Aku udah dapat motor yang sedep nih suaranya guys. Suara motornya jujur sedep nih, R1 yang endurance modified ini cuy. Ya memang nih R1 ini memang dibuat untuk endurance cuy ya. Bang buat Neymar MotoGP ke bang coming soon nanti ya. Anu sebentar aja soalnya mau ke gereja, let's go Rail Fans. Endurance 24 jam, 1 jam dong. Udah aku like bang, udah dong, thank you ya. Aku like dah bang, mantap hari, let's go, di like dulu yang belum like. Kita akan gaspol nih ya. Langsung kita akan race mode endurance. Langsung aja kita akan tracking, kita main di Nürburgring cuy. Kita main di Nürburgring, gak apa 24 jam, donate dulu 10 juta baru 24 jam Motor apa tuh bang? R1, ini R1 yang lama, cuman sudah dimodif jadi endurance. Dan gini setelannya, velgnya warna merah segala macam. Kita pakai wear pack RS Taichi, helmnya kita pakai X-Lite cuy ya. Let's go. Ini aja kita juga menyelesaikan donatannya si Om Freedom kemarin nih. Masih ada sisa, jadi kita selesaikan juga di hari ini cuy. Jadi yang paling bener ya udah kita endurance. Sudah aku setel settingannya. Setelannya jadi seperti ini cuy. Nah, kita pakai 110 dulu cuy ya. 100 deh. Karena nih track lumayan cuy. Nah ini maksudnya nih, sudah cukup setel yang jadi 1 jam cuy. Kita main 1 jam cuy ya. Kalau 2 jam ini limit dari ini ya cuy, limit dari time limit donate kita cuy atau subaton yang kita. Jadi kita main 1 jam di Indonesia YZRM R1 itu sudah tulisnya gede itu ya Allah. Baru mulai Anda sudah bikin saya kesal ya. Halo bang, halo Rian Andrian. Ayo gas di like dulu. Bener kata Revan, di like dulu langsung aja gitu kita start sambil kalian nge-like nih. Let's go, di like. Kita akan gaspolnya ya. Let's go. Ayo come on, di like dulu, di share dulu supaya live stream hari ini bisa ramai cuy. Kenapa live nya sore? Karena ini hari Minggu cuy ya. 144p resolusinya, jadi nggak jelas. Ya, itu salah antum sendiri. Like aman, mantap Rian. Let's go, di like dulu guys. Nih, gila. Tracknya basah cuy ya. Minggu Natal yoi, selamat hari Natal buat kamu menjalankan. Tracknya basah cuy. Wah, baru mulai sudah tracknya sudah basah ya. Berarti nanti kita harus main strategi pit ini cuy. Kalau tracknya kering, kita harus masuk ganti ban yang kering nih. Halo Bro Riz, halo Fuleco Brazil 2014. Welcome to live stream, don't forget to like, let's go. Oke, kita nggak punya setup yang signifikan. Oke, bismillah guys. Karena di mode ini nih gak ada rewind ya cuy ya. Gak ada rewindnya, jadi yes. Pokoknya gak ada jatuh cuy ya. Tire kita sudah pakai ban rain. Nah ini kapan-kapan kita bikin video challenge cuy ya. Tracknya hujan tapi kita pakai ban hard ini cuy. Hard kering nih. Kalau di red nih bisa cuy, di MotoGP gak bisa. Oke, langsung aja gitu kita gaspol cuy ya. Barusan habis nonton replay live semalam. Udah lah lagi, let's go Rian Andrian. Moga abang gak main kayak bocil kayak last episode. Itu namanya entertain, bukan main gak kayak bocil. Anda yang bocil, Mio Gaming. Bang, kalau main iya popin dream bang, gak main. Let's go. Kita akan gaspol guys. Wah gila, ini pagi yang mantep nih guys. Seperti ini judul lah, kita balapan pagi. Dan ini bakal 2 hari maybe di game in game ya. Let's go, pagi-pagi sudah balapan guys. Let's go. Ngeri-ngeri sedap nih. Let's go.
Kita main kalem guys, karena ini balapannya ya sekalian bisa lihat itu sendiri 1 jam. Hampir aja kita jatuh kena tabrak. Oke, fokus dulu cuy. Karena track ini lumayan, lumayan ngeselin. Gila, suaranya sedap gak guys? Suara R1 nya guys. Let's go. Baru mulai tracknya sudah dikasih yang licin-licinan cuy ya. Gila. Bentar ini kita masih di P9. Gak apa-apa, kita akan coba sedikit demi sedikit comeback. Semoga aja bisa. Nah gini nih, yang asal ini AI tiba-tiba nutup jalan. Untung aja kita gak jatuh. Nice. Oke, kita masih pakai power standard, kita pakai mode power coba ya. Oke, lupa ini gear 3 aja, disini gak perlu gear 2. Bisa di flat out sini, tapi ngeri-ngeri flat out sih karena tracknya basah. Come on. Kita masih di P9 guys, let's go. Kita akan main ke strategi nanti kalau track udah kering. Kering dikit aja, kita langsung masuk pit, kita ganti ban coy. Let's go. Ada Lian Hei, kita bisa running on outside kah? Oke, ini disikit. Ois, gila tuh orang. Mau nggak mau kita motong cuy. Oke, masih kena penalti gak tuh? Mau kemala 400 millisecond. Gila, letoy banget ya rider-nya, come on. Ya psikopat. Yoi, ya psikopat. Oke. Slow. Ngeri cuy, licin. Iya, telat. Jangan jatuh, soalnya bannya suka ngelok. Sementara kita masih di posisi 7 cuy. Gila AI-nya ngajak berantem. Oke, enggak apa-apa, kasih jalan aja. Langsung kita tutup di sini. Hampir ditabrak, gak mau ngalah AI, man. Let's go, kita sudah P6, let's go. Lap masih panjang, lama masih 57 menit. So, kita akan main kalem aja. Oke, kita pakai mode standar lagi. Takutnya habis bensin. Let's go. GP 2 detik dengan posisi 5. Come on, kita bisa. Gila, licin banget. Gak mau ngerem dia. Oke, gak apa-apa. Yang penting jatuh. Please, jangan jatuh. Please. Turun ke posisi 9 lagi. It's okay. Cuman menipu nih, paling kita bisa flat out di sini, gak perlu ngerem. Oke, kayaknya kita butuh mode power lagi deh. Oke, come on. Permisi Bang Pedro. Bang Pedro, permisi Bang Pedro. Halo Bang, halo Asga. Halo Bang, sorry telat. Halo DAV25, welcome to the stream. Jangan lupa di like and share ya cuy. Nah ini ngeri-ngeri nih, mau overtake di hujan nih. Dah, overtake aja nih. Au. Enggak pas rem ya. Untung aja gak jatuh. Nah ini tracknya sudah mulai kelihatan rada-rada kering nih. Walaupun belum kering total ya. Mungkin kita coba 2 lap lagi nih. Kita akan coba 2 lap lagi cuy. MotoGP kapan? Kapan-kapan. Masalah trajektori itu ngaco cuy. Dan gak ada breaking point markernya gitu. Box-box belum. Ini masih rada basah track ya. Masih rada basah. Okay, let's go. Nice. Rada nge-slide. Ngeri cuy pake TC1. Kita pake TC dulu di hujan. Kita masih pake mode power, ganti mode standar dulu. Takutnya habis bensin. Telat bermula ya gitu. Thank you Railfon sudah bantuin ini ya, bantuin jawaban. Untuk moderator tolong bantuannya, kalau aku lagi nggak bisa jawab, bantu jawabin.
kayak Rail Fans. Ah, ditikung warna sama lagi, men. Please, jangan jatuh. Mampus. Bagus, udah mulai deket nih. Oke, tahan di gear 3. Kita main endurance ini gak boleh main barbar, cuy. Main barbar malah rugi, cuy. Karena lapnya panjang, ini kita baru muter 3 lap, sedangkan menitannya baru di 54 menit. Jadi kita main kalah, main santuy. Let's go, come on. Bensin kita masih 85%, cuy. Bensin kita masih 85%, berarti boleh lah pakai mode power sekali lagi. Ngeri. Penalti gak? Yah, penalti, gak apa-apa lah. 1 detik, yang penting jangan sampai 10 detik. Come on, ayo track, kering lah. Ini basah, masih basah, cuy, masih basah nih, cuy, tracknya. Izinin, Van, nanti join lagi, thank you, Rail Fans. Oke, come on. Gila. Ini roda hairpin ini. Karena si Ken ternyata di sini. Oke, come on. Yang penting jangan sampai jatuh. Let's go. Terlalu hard breakingnya. Nah, ini tracknya udah mulai rada-rada kering nih. Kayak masuk pit sehabis sih. Mungkin satu lap lagi kali ya, satu lap lagi. Ini tracknya sudah mulai rada-rada kering nih. Oke, jangan sampai kesalahan sama, nice. Lihat si Kuala Lembang, Supercross kapan bang? Kapan-kapan ya. Nice. Ya, kejar-kejar bisa, yuk. Hampir jatuh. Nah, ini udah mulai kering nih tracknya nih. Come on. Gak bisa ngerem. Oke, kayaknya masuk pit, kita ganti ban. Ya, otomil kan disini dong. Bang, asip mana? Asip siapa? Halo bang, maaf ada telat. Let's go, Noval, di lag dulu. Oke, kita pakai ban medium. Bensinnya kita fullin. Let's go. Cepat. Joget terlalu overpower. Yuk, isi bensinnya full tank. Biar kita masih bisa pakai power 3. Come on, let's go. Oke, kita gak apa-apa posisi terakhir karena mereka semua belum pada masuk pit. Kita sudah masuk pit duluan. Karena tracknya udah lumayan kering. Nah, ini kan enak ada gripnya. Let's go. Langsung mode power. Come on. Kita akan coba kejar semua rider yang ada di depan. Come on. Rada ngeri still okay tapi. Come on. Kita santai karena mereka semua belum pada masuk pit, kita sudah masuk pit duluan. Nah, gini kan enak ngegrip bannya. Let's go. Gas bikin orang deg-degan. Let's go. Oke, game-nya sudah 10 detik. Let's go. Tadi 11 detik, sekarang sudah 10 detik. Kita sudah improve 1 detik sama yang posisi 11. Kita bisa nih.
Nah, di sini enak deh flat out-nya nih. Nah. Iya, masih kelewatan dikit ternyata. Oke. Oh, kalau lewat situ enggak kena penalti, kalau kena rumputnya penalti. Ayo sih. Berapa jam bang mainnya tuh? Oh, maksudnya jam main apa tuh? Di in-game-nya apa di live-nya? Kalau di in-game-nya 1 jam. Tapi live-nya tuh masih 1 jam 39 detik. Oke, 9 detik, 9 menit. Come on. So, kita pangkas GPU sedikit-sedikit. Kita sudah ketiban. Harinya sudah mulai sore guys, sebentar lagi akan memasuki malam hari ini di game ya. Lampu motor kita sudah nyala. Nih, motor lampu kita udah nyala tuh. Oke, kita pakai mode standar lagi cuy. Jangan kelamaan pakai mode power, ntar bensinnya habis. Rada geri-geri tuh remnya. Come on, let's go. Kita akan menuntaskan ini. Dan moga aja bisa finish podium cuy ya. Let's go, sudah 8 detik game ya. Come on. Nah, dapat gripnya di situ. Tapi kita masih kena penalti 1 detik, coy. 1,7 detik. Yang penting kita main santai jangan sampai jatuh. Halo Bang, halo fans. Welcome to live stream. Jangan lupa like and share and fans. Yang lain masih pakai ban R cuy, masih pakai ban rain semua nih. Kita doang yang sudah pakai ban medium nih, medium compound. Nah, ini ngeremnya rada jauh dikit ternyata. Nah, dapat guys akhirnya. Paham dah itu sama tikungan. Let's go. Hari sudah mulai malam guys. Dan mereka semua belum ada yang masuk pit coy. Let's go, kita bantai. Nah ini aku bingung nih, ngeremnya di mana sih ini? Trajektorinya ngaco coy. Come on. Hari sudah mulai malam coy, sudah gelap. Berapa lap tuh bang? Sampai menitnya habis. Itu kan 46 menit tuh. Endurance itu nggak berdasarkan lap guys, dia berdasarkan timing. Kalau timingnya habis ya itu udah. Biasanya ya mungkin 30 lap kayaknya nih. Kayaknya 30 lap sih. Oke, let's go, game sudah 7 detik, come on. Mereka semua belum pada ganti ban. Halo bang, selamat malam, selamat, thank you, kolok cius. Oke, okay, gap sudah 6 detik, let's go. Kita sudah mangkas gap nih. Geri-geri sudah pintuan. Kalau bisa flat out. Oke, okay, come on. Let's go and fucking go. Mulus, nah itu sudah ada lampu motor di depan. Let's go, sudah mulai kelihatan radarnya. Langsung pakai mode power. Ngerem. Nice, dapat. Walaupun gelap gulita cuy ya, nice. Ini perjuangan banget coy untuk mendapatkan posisi terdepan. Gila, motor kita menyala cuy ya. Halo bang, maaf mampir bang, gue mau keluar soalnya. Thank you sudah mampir. Oh gitu ngeremnya, ternyata masih bisa rada maju cuy. Let's go, come on. We can do this bro.
Nah, tuh motor sudah kelihatan di depan, berapa rider tuh? Kayak 3 rider di depan. Dan mereka belum pada ganti ban, cuy ya. GG AI-nya, cuy. AI-nya bisa pakai ban hujan loh mereka. Track-nya sudah kering total loh. Come on. Kamera motovlog biar terlambang. Udah gila, kita aja sudah kesusahan sini pakai kamera motovlog. Auto turu, guys. Nah, sudah di depan kita prosesin, let's go. Balik ke mode standar lagi biar awet bensin. Wah, gila, cakep. Kita sudah mulai hafal sama layout-nya, cuy ya. Come on. Bang, maaf lah, thank you Sergio. Let's go, jelekin dulu. Gila, hampir kena kart. Huts. Nah, itu tuh tikuan tuh rada ngeri-ngeri sedap tuh karena kita ngebut di situ. Untung aja masih safe. Kayak mode power lagi. Yang penting kita jangan jatuh, cuy. Kuncinya di situ. Jangan sampai jatuh. Oke, di depan kita 3 motor. Gila, mereka masih pakai ban R semua loh, ban rack lagi, rain semua loh. Sudah mau deket. Nah, tuh ada satu yang masuk pit. Ada satu yang masuk pit, guys. Oh, dua orang yang masuk pit. Kayaknya semua masuk pit deh. Berapa orang yang masuk pit nih? Oke, come on. Oh, dua orang doang, cuy. Dua orang doang yang baru masuk pit. Ini depan kita belum nih. Jatuh, reflect, rewind. Gak bisa di-rewind, gak bisa di-rewind. Endurance ini gak bisa di-rewind. Itu yang bikin ngeri-ngeri sedap, cuy. Mode endurance ini gak bisa di-rewind. Memang dari gamenya gak bisa di-rewind. Jadi bener-bener real parah nih. Oke, ini nyelip. Masalah nyelip di red 4 ini ngeri-ngeri sedap, cuy. Retoy rider ya, gampang jatuh. Kesenggol dikit, jatuh gitu loh. Oke, sudah dari luar aja. Dari dalam ngeri-ngeri sedap, cuy. Oke, ada orang Cina belum ganti ban. Ayo Cina. Ping chilling. Yes. Dan juga kita sudah posisi 8, guys. Kita kejar lagi. Nice. Jangan sampai jatuh. Let's go. Kok jatuh bubar. Betul itu. Ngeri banget itu tikungan. Ngebut di tikungan begituan tuh ngeri banget, guys. Cakep, let's go. Kita harus comeback, coy. Jatuh harus jadi penonton. Bang, kenapa gudang garam kok isinya rokok padahal kan garam? Scam tuh, guys, penipuan, guys. Tripod. Oke, posisi 7 lagi masuk pit ya. Ya, jurus dikit deh. Penalti gak? Oke, ternyata kalau lewat trotoar itu gak penalti, cuy. Bisa nge-cheat kita di situ. Di trotoar itu gak kena penalti. Kita bisa jurus di situ, cuy. Let's go, kita sudah P4, guys. P5 sekarang. Oke, yang posisi 1 belum ganti ban ya. Nah, ini ada 2 rider depan kita nih. Baru keluar dari pit ya. Telat gak, bang? Ah, lumayan lah. Oke, okay, let's go. Kita sudah P5, let's go. Mereka semua baru masuk pit. Wih, gila. Ready style dia old school, cuy. Bang, tolong sebut nama aku. Halo, Julio Elda. Bensin kita masih 72%, guys. Masih banyak. Masih 72% bensin kita, cuy. Ini rada susah nih, karena mereka yang di depan ini sudah pada ganti ban, cuy. Jangan jatuh, please. Come on, gila, ngeri banget, kelip dari dalam, letoy banget. Oke, tapi kita gak jatuh, nice. Gila. Itu ngeri-ngeri sekali, adik-adik. Hai, Bang, halo Bimo. Welcome to live stream.
Alex Grinch di depan. Okay, nice, kita masih di P5. Come on. Kok sepi ya? Makannya ramaikan. Jangan bilang sepi dong, itu kata terlarang cuy. Ramaikan makannya. Okay, let's go. Bang, gua telat ya? Lumayan. Okay, nice. Masuk pit, gila. Oh iya, mereka, dia sudah masuk pit, jangan lupa. Yang di depan kita, jatuh dia cuy. Wah gila, jatuh dia. Come on. Okay, let's go. Wah, yang posisi 3 udah ganti ban cuy, sop medium. Yang posisi 1 doang tuh belum ganti ban. Yang posisi 1 doang guys, yang belum ganti ban. Yang posisi 3 udah ganti ban ternyata. Oke, let's go, bisa yuk. Kita kejar yang posisi 3. Aduh. Udah tembus mendalamnya, makanya jatuh. Pasifnya nyala lagi, yoi guys, pasif kita nyala guys. Dia jatuh langsung guys. Oke, okay, come on. Halo Bang Uris, halo Valen Perdana Putra. Oke, okay, come on. Let's go. Halo Bang, halo Novial. Novial, Novial lagi. Gua doain lu P1. Diusahakan ya. Ini kita, gila kena. Kita juga lagi ngejar yang posisi 3 nih. Nah, ya posisi 1 baru masuk pit guys. Tapi kayaknya gak kena kejar deh. Masih jauh soalnya pitnya. Let's go. Kita tinggal nunggu mereka, di antara mereka jatuh aja ini. Atau kita yang memang bisa ngejar cuy. Kayak ini hari sudah mulai masuk pagi lagi cuy ya. Ah, no. Oke, nice, gak kena penalti. Nggak apa-apa, kita makan rumput daripada jatuh cuy ya. Oke, kita posisi 3 guys. Let's go. Tapi bensin kita 64% cuy. Kita pakai mode eco cuy. Mode eco. Kita udah lama nggak pakai mode eco nih. Mode yang paling irit ya. Mode eco ini mode paling irit cuy. Tapi motornya jadi rada lambat. Nah, ini dia yang posisi 3 guys. Gila nge-slide. Kita nggak boleh masuk pit lagi guys, kita masuk pit lagi sama aja bunuh diri nih. Kita harus usahain bensin kita sama ban kita maksimalin guys. Harus maksimalin 100% ini ban kita. Ban kita sudah 58%, ban belakang kita 44% cuy. Dan bensin kita masih pakai mode eco nih. Mode paling irit cuy. Irit bensin yoi. Kita ngisi bensin tadi nggak pakai main Pertamina guys, makanya diisi dikit. Gila, ban yang lock. Gila satu, nice, masih bisa selamat. Come on. Huts, celas. Kita rada susah ngejar guys, karena kita pakai mode eco coy. Mode eco ini rada susah buat ngejar. Kita ngirit bensin dulu coy. Yang penting kita buntutin dulu. Nanti kalau ada waktu yang sudah tinggal 15 menit, kita langsung pakai mode power coy. Apakah bom berjaya akan jatuh? Kita lihat saja. Let's go. Sudah mulai pagi lagi cuy ya. Sudah mulai pagi lagi. Ya, rada jurus dikit kita coy. Tuh kan kalau lewat trotoar gitu nggak kena penalti men. Kayak kita bakal lewat trotoar terus deh. Ya jatuh dia coy. Pasif kita nyala men. Terjatuh dia coy. Let's go guys. Perjuangan kita dari posisi terakhir ke posisi 3, itulah strategi men, endurance coy. Yang penting sabar. Strategi men, endurance itu yang penting sabar men.
Oke, apa kita bisa ngejar P2? GP 8 detik, gak terlalu jauh. Di depan kita orang Jerman semua nih, ini tuan rumah semua nih di depan kita nih. Soalnya kita main di Nürburgring, cuy. Terus jatuh bang. Jatuh hari telah berlalu. Skill batin, iya skill batin kita on lagi guys. Woi, jangan jatuh. Gila. Mengerikan. Gaskin, nah tuh ada ombrok tuh. Suhunya red 4. Jangan jatuh, gak apa-apa. Punten, masih belum diselip, nice. Tidak aman untuk jantung. Sangat tidak aman untuk jantung. Tapi gap kita harus 1,759 cuy, supaya penalti kita masih aman men. Kita harus ngejauh dari si Patricia ini cuy. Dan kita gak boleh masuk pit lagi men. Kita masuk pit lagi, wassalam nih. Basic kita 58 cuy ya, moga aja cukup ya. Kita pakai mode eco terus nih. Kita masih pakai mode eco coy. Ini siapa nih? Jatuh kayak posisi 2 ya. Gapnya jadi deket ya posisi 2. Jadi 5 detik kan cuy yang posisi 2. Fix kayak jatuh nih dia berusan. Let's go. Jatuh lagi yuk, bisa yuk. Gak boleh gitu ya, jangan ditiru ya. Itu doa yang tidak baik teman-teman. Aduh ini orang malah deket lagi. Hus. Duh, bensin kita masalah ini kritis guys. Ban belakang kita juga kritis nih. Ah, come on, menjauh ke Patricia. Jatuh. Gak jatuh dia cuy. Come on. Aduh, kita ada penalti. Kalau gak ada penalti, kita battlein aja nih orang guys. Ini tugas kita nih, kita harus kabur masalahnya. Biar kita gak kena penalti cuy. Let's go, ini 30 menit berasa berat jam. Masuk pit, bunuh diri kita coy. Kita langsung pay belakang lagi nih kalau masuk pit. Mom, kita harus kabur coy. Wah, ada motor jamet lewat depan rumah coy. Hus. Kayak ngusir ayam aja. Wah, motor ini gak selamat dari haut. Gila, hampir kena kerb. Menjauhlah kau, Patricia. Gila, naik di atas kerb itu coy. Wah, di MotoGP itu udah wassalam guys. Ada drama ini, sudah terjadi drama guys. Kita dikejar-kejar nih. Bensin kita habis, ban belakang kita habis. Dan kita jangan sampai masuk pit cuy. Masuk pit kita kalah nih. Oke, kita jurus guys. Jurus. Wah, kena penalti. Iya. Tadi gak kena men. Berkali-kali kita langsung tuh gak kena. Wah, kayaknya race direction-nya sudah bangun nih guys. Tadi race direction-nya tidur guys. Makanya gak kena. Sekarang kena nih. Halo bang, I'm back, halo. Gila kayak gini, kita lagi berusaha untuk menghindari maut cuy. Oke, 30 menit lagi, let's go, come on. Aduh, ngelebar lagi. Aduh, mau gak mau game kita harus 2 detik nih. Tapi masalahnya orang nempel mulu. Hus. Bensin 53 guys. Bensin masih 53. Moga aja cukup. Wow. Apa tuh? Ban. Ah, gila, ban belakang kita 30% cuy. Ban belakang kita 30%. Oh my god. Ini sangat tidak baik-baik saja guys. Kita lagi dalam bencana ini guys. Gila, ditempelin mulu sama tuh orang. Come on.
luck yang berhasil masih banyak. Iya nih, stok luck kita masih banyak, guys. Kita sudah pakai berapa kali nih stok hoki kita? Kayaknya stok hoki kita bentar lagi mau habis nih, guys. Jadi kita nggak boleh sampai blunder nih. Menjauhlah kau. Soalnya kita pakai mode eco, coy. Mode eco nih, mode pelan banget tapi bensinnya irit. Oke lah, tobat kita motong, guys. Yang lebar. Hus. Pas. Oh gila, enggak jatuh lagi dia. Biasanya dia di situ jatuh. Bensin 50%. Oke, di sini doang kita pakai mode standar buat streaming. Oke, mode eco lagi. Come on, Patricia. Iya. Yes. Telat belok, coy. Sentil. Aduh, kita mau ngetrik kita padahal mau jurus sudah. Ah, boleh pakai mode standar lagi. 50% 28 menit. Insyaallah cukup, guys. Insyaallah cukup. Satu-satunya harapan nih kalau dia jatuh aja, coy. Bisa nih kita overtake gini nih. Gila, untuk jalan dia, cuy. Oke, kelas, boleh langsung kita mode eco lagi, men. Tuh gila, kalau kita pakai mode standar gampang overtake-nya. Yang susah nih mode eco-nya, cuy. Karena bensin kita kritis parah, cuy, sumpah. Lihat bensin, oh gila, langsung 48% bensin kita. Come on, 27 menit lagi. Kita sudah berjalan 16 lap, cuy, ya. Potong jalan, bang. Kena ini. Kena penalti, live this, yo, isi nih. Welcome para member, sudah join ke live. Ban, gila, ban kita sudah 24% ban belakang kita, men. Okay, nice. Aduh, penalti ya lo, guys. Kita kena penalti masalahnya. Itu yang tidak asik sekali. Kecuali dia jatuh nih, dia jatuh kita bisa kabur nih. Coba ya, di menit 20 kita pakai mode standar full. Moga aja cukup bensinnya ya. Nice. Wah, gila, masih mepet nih orang, coy. Chickennya rapi. Mohon menjauhlah kau, Patricia. Gila, itu tikungannya bumpy ternyata, cuy. Ban kita ngangkat-ngangkat di situ. Okay, let's go. Cara-cara adalah motor jalan pakai cheat no penalti. Yoi. Tapi kita kena penalti nih, guys. Ini race direction-nya udah bangun ini. Tadi race direction-nya turun, makanya kita nggak kena penalti. Oke, let's go, game-nya 1 detik. Ya, bikin 2 detik, ya, bikin 2 detik, bikin 2 detik. Come on. Gila, kena kerb. Ay, jangan jatuh. Nice. Wih, ada yang jatuh. Itu siapa tuh yang jatuh? Yang posisi 2 jatuh, cuy. Come on, kejar yang posisi 2, yang posisi 2. Oke, let's go, pakai mode standar lagi. Yang posisi 2 jatuh, guys. Oke, come on. Sampai titik bensin penghabisan mau kita, guys. Bensin kita sudah 42%. Come on, menjauhlah anda. 1000 cara pengalihan isu beris. Iya, ban nge-lock. Oke, nice, masih bisa save.
Oke, hari sudah mulai sore lagi cuy ya. Harinya mulai sore lagi guys. Ini bentar lagi kita akan masuk malam hari nih. Bentar lagi kita akan masuk malam hari lagi guys. Mohon bensin kita 41%. Sepi nih, makanya ramaikan. Bantu ramaikan. Kalau sudah tahu sepi, ramaikan dong. Bantu dong, bantu ramaikan guys. Mohon. Ah, nggak bisa nih guys. Mau pakai mode eco lagi nih. Kayak pakai mode standar bensin kita habis deh. Mohon, let's go. 40% bensin kita. Aduh, masalah gap penalti kita nih loh. Come on. Bikin 2 detik, let's go. Mundur standar lagi. Oke, jurus. Oh iya, kalau pelan nggak kena penalti. Oke, nice. Jurus kita berhasil, guys. Jurus kita berhasil. Dan kita nggak kena penalti. 38% bensin kita. Hampir jatuh. Ban kita ada 17% cuy. Ban belakang kita ada 17%. Sudah tidak sangat tidak aman ini guys. Ban 17% ini udah mau meledak ban kita. Ban gak masuk pit stop. Masalahnya bentar lagi kita masuk pit stopnya auto keselip cuy. Perjuangan kita sia-sia kalau masuk pit stop. Jadi kita akan memaksimalkan apa yang kita punya cuy, dengan bensin yang tinggal dikitnya sama ban yang sudah mau habis ini. Bukan mau habis, tapi sudah habis malah. Paling posisi 2 udah deket nih. Gila, kita di atas kerb. Kejar. Bukan kejar sih, lompat-lompat, tapi kabur dari si Patricia yang di belakang kita ini guys. 35% bensin kita, bener-bener gak bisa pakai mode standar lagi cuy, harus pakai mode eco ini, mode irit. Let's go. Oke, mode standar di lurusan, mode power deh sekalian. Ayo jatuh bang, bapak kau jatuh. Nyeri. Wih, tetetetetet. Malah ngedrip. Nice. Gergetan gimana tuh, mau ganti mode bensin kita tuh, gila, ban kita 15%, ban kita 15% guys, piyeki guys. Ini masanya di belakang kita nggak jatuh-jatuh loh, ajaib nih orang. Gila, ngeri. Come on. 19 menit lagi, come on.
Nah, jatuh dia coy. Wah, pasif kita nyala coy. Pasif kita nyala. Pasif kita nyala. Tapi nih si Patricia masih di belakang kita, men. Come on, come on, come on. Bikin 2 detik biar kita P2. Aduh. Pelan, pelan, please, gak kena penalti, please. Aduh, masih kena. Game rusak, itu sudah pelan loh. Wah, sudah fix, ini harus jadi 3 detik game kita nih. Yang posisi 3 jauh, kayaknya kita masih bisa posisi 3 nih. Kalau kita kena penalti, kayaknya kita masih bisa posisi 3 deh. Bablas cuy, gak bisa ngerem lagi. Permisi, gak boleh nyelip. Tinggal si Patricia ini aja guys. Si Patricia ini gak ada jatuh-jatuh nih guys. Ini kayaknya ban dia ini pakai lem ini. Let's go. Senggol dikit. Mohon Patricia, jatuhlah. Waduh, ban kita sudah bukan ban lagi nih guys. Gila, 12% udah kayak baterai lobet aja nih ban. Come on. Harus kabur. Kita harus kabur. Berapa lama lagi? 17 menit. 17 menit lagi guys. Bensin itu udah 24%. Oke, ini kita lepas gas. Kena gak? Oke, gak kena, nice. Oke, kalau malam dia rest direction-nya turu ya. Iya, melebar lagi. Pit aja, udah gak bisa men. 21 lap 17 menit. Anda jangan jadi Binotto ya. Binotto Ferrari ya. Ngasih strategi gak bener semua tuh. Gila ngedrip kita. Enggak bro. Senggol dikit. Jatuh dia coy. Jatuh dia men. Let's go. Jurus sentil kita nyala tadi guys. Don't take risky. Justru masuk pit itu sangat risky sekali. Anda ini tidak pintar strategi ya. Strategi Anda sangat tidak berkualitas nih. Mohon maaf nih. Detik-detik terakhir masuk pit, semua orang tahu itu hal yang bodoh. Kecuali hujan. Bahkan hujan pun ada rider yang gak masuk pit. Salah satu Brad Binder. Kalau kalian tahu detik-detik terakhir hujan deras gak masuk pit, P1 dia. Kita kayak harus menggunakan strategi itu tuh. Kita harus memberanikan diri. Brave yourself. Wah, kelas gak tuh. Put it. Hey. Tenang, stok hoki kita masih banyak. Stok hoki kita masih banyak. Berapa kali kita hoki coy. Habis ini kayaknya kita harus ke warung guys. Ke warung kita beli stok hoki dulu nih. Halo, maaf telat. Halo. Kelas banget. Yoi, kita harus berkelas guys. Nah ya, posisi 1 masuk. Fuck. Kenapa harus kita curve? Ya posisi 1 masuk pit aja nih, gak fokus. Sudah berkulit tetap hoki. Aduh, stok hoki kita habis coy. Ah udahlah, motong aja lah. Boom, penalti 5 detik. Shit, kita malah jadi Lando Norris men. Aduh, stok hoki kita habis. Oke, masih bisa. Come on. Pit bang, udah gak bisa. Pit itu bener-bener gak bisa cuy itu. Ntar kayak posisi 1 tuh, langsung posisi berapa dia.
Ini kita masih hoki nih, kita masih posisi 5 nih, enggak posisi terakhir nih. Masuk pit kita dijamin posisi terakhir, guys. Itu udah dijamin banget. Ini lebih untung daripada posisi terakhir. Masuk pit kita posisi terakhir, itu sudah pasti. Oke, come on. Masuk pit kita fix. Masuk pit kita fix penalti posisi terakhir. Yes, akhirnya yang doain gua jatuh siap-siap ya. Habis ini gua mute, gak bohong. Yang ngomong-ngomongin jatuh habis ini siap-siap kena mute. Bang LH, tolong mute-in Bang LH. Bang LH kan moderator nih. Kita seperti biasa guys, menerapkan cara keras. Hehehe. Siap-siap ya, yang ngomong jatuh-jatuh gua mute habis ini. Atau Bang LH tuh yang nge-mute. Oke, gap yang belakang kita 4 detik. Lima belas menit kurang lama, betul. Nah, tuh ada yang jatuh lagi tuh. Oke, kita pakai mode eco lagi. Let's go. Ayo bang, semangat, thank you. Blok langsung Bang LH. Langsung di blok Bang LH. Bang LH kan moderator tuh, bisa tuh. Nakses. Wush. Come on Brody. Kita masih bisa Brody. Duh, hidung gue gatel. Ini kita sebenernya kristal nih guys. Ban 9% kita masih bawa. Siapa lagi selain Broris, man? Halo bang, halo. Siapa namanya? Main game apa ini bang? Ini namanya Red 4 bro. Red 4. Wah gila, itu banyak 4 orang berbaris rata coy. Bisa gak ya? Coba di menit kelima kita akan coba gaspol nih. Bang, sebelum dari 2019, tapi aku gak pernah nonton abang live streaming ini. Ini aku pertama lihat abang live streaming, mohon maaf. Thank you sudah mampir dan sudah loyal. Oke, ini hari sudah mulai pagi lagi cuy ya. 2 hari, berarti ini race-nya udah 2 hari itu mana guys. Come on. Kejar. Joki overpower yo, ini joki overpower men, marketnya mahal nih. Siapa lagi joki bisa ngebawa ban? Wah, tuh ada yang turun tuh, baru dibilang. Let's go. Bensin kita 12%, 11 menit mode eco kayak cukup deh. Kita nggak boleh pakai mode standar lagi cuy. Kita fix harus pakai mode eco ini. Ban kita 6%. Kapan lagi ngebawa motor ban sudah habis mau meledak nih ban. Kayak ngejurus. Oke, nggak kena. Let's go. Race direction-nya masih turun ternyata guys, belum bangun. Ini nih story endurance ini. Menit-menit terakhir semakin panas. Bang, orangnya kenapa Bang Dace nggak bikin konten? Nggak tahu guys, tanya langsung ke orangnya cuy, bukan ke aku, salah orang nanya ya. Oke, 11 menit masih bisa P2 harusnya. Harusnya. Gila, ini joki mahal nih guys. Valentino Rossi aja kalah nih harga marketnya nih. Alhamdulillah. Motor capek gua bang, ayo kau pasti bisa. Yoi. Wush. Memang di situ ada bumpy men. Ngangkat terus motor kita di situ. Et, gak boleh makan pasir. Apa bro? Gak boleh bro. Menjauh anda bro. Wah, kita sudah dapat ini guys, sudah dapat apa namanya itu? Indikator low fuel 9%. Oh my god. Masa masuk pit sih?
masuk pit kita dijamin posisi terakhir, men. Bang, live stream itu motocross doh. Senin deh, kalau nggak Senin Selasa. Ini lagi asik-asiknya main red cuy, lagi seru-seru main red soalnya. Tapi di belakang kita bensinnya 7% tuh. Kita 9%, seharusnya masih cukup nih. Yang di belakang kita bensinnya 7%, di depan kita 9%. Gila, ban kita 4% guys. Ban kita 4%. Yang posisi satu masuk pit, bunuh diri dia. Come on. Yang posisinya juga masuk pit juga. Oh shit, terus kita masuk pit juga. Ah, ternyata AI-nya bisa begitu cuy. Ayo bisa yuk, 8%. 7, ah gak bisa guys, kita harus masuk pit guys. Next lap kita harus masuk pit, kita harus ngejauh dulu, kita ada P3 nih. Ban kita 4%, oh gila. Let's go, kita masih P3. Kita masuk pit isi bensin gak full. Coba ya. 8 menit 7% ban kita tuh, ban kita, bensin kita. Ah gila. Ntar pakai TCS dikit lu, pakai TCS dikit lu, pakai TCS 2 last lap banda. Come on. Ini seharusnya di depan kita masuk pit juga nih. Seharusnya di depan kita masuk pit juga nih. 6% ban, bannya lagi, bensin dia 5% bahkan. Ini para penonton di rumah dan kru pit sedang ketar-ketir. Kena undertake. Kalau undertake pasti sih 7 menit cuy. Tapi yang jelas bensin sih, bensin yang gak bisa dipaksakan lagi. Oke siap-siap, kita masuk pit. Masuk pit, ganti ban ke soft cuy. In. Come on. Ini udah mulai strik. Box ini nih. Nampak ini sudah ada pit lane, sudah box ini. Oh gila, yang posisi 2 nggak masuk pit guys. Fix kehabisan bensin tuh dia. Cuman. Gila, 2% bensinnya posisi 2 nggak masuk pit. Ban soft. Iya. Bodoh. Kita malah pakai ban hujan ban belakangnya. Come on. Bensinnya isi. Oke, 30% aja cukup. 30%. Come on. Ban belakang kita. Pakai ban hujan. Oke, langsung pakai mode power. Kelas, gak mau ngerem. Oke guys, kita masih posisi 4 ternyata guys. Kelas, gak mau belok dia. Malah challenge kita guys. Kapan lagi pembalap bisa challenge di turnamen. Kelas, mana ogel-ogel. Kelas. Sudah kuduga masuk pit itu ide yang buruk. Gak mau ngerem tuh guys, ini motor gak mau ngerem. Sama aja bohong. Tapi paling gak bensin kita masih kita, masih bisa kita tolerin lah untuk bensin ya. Kita masih bisa pakai mode power nih. Tapi di belok, wassalam coy. Tenang guys, ini joki mahal nih. Joki mahal. Joki mahal nih, bisa kita bawa masih guys. Ada yang jatuh kan nih? Ada yang habis bensin. Sudah kuduga. Oke guys, kita P3 guys. P3 masih P3 dengan ban yang eceknya dulu. Oke, mode standar. Bisa melihat juga di sini ya. Bisa dong. Ngerem.
pakai jurus. Oke, nice, gak kena. Silakan ditiru di rumah ya, itu jurus bro. Hampir aja makan pasir. Bannya meleset sendiri, men. Come on, 4 menit lagi. Wah, ini fix ini. Tim kita ini harus menggaji kita mahal sekali, guys. Tim kita ini harus menggaji kita mahal sekali nih, guys. Sudah ngusahain pakai ban sedikit, ban habis, sekarang kita ngusahain pakai ban basah. Gila, ini malah jadi challenge kita, guys. Challenge ban kering jadi basah. Apa sih namanya itu? Wet but dry, apa sih? Dry but wet. Apa sih? Tolong kebalik. Eh bro, slow bro, slow bro. Slow bro, slow bro, gak usah buru bro. Kamu sudah melawan dengan ban hujan nih. Ini ban yang Mbak Rara nih, guys. Senggol dikit, jos. Jatuh gak dia? Jatuh, guys. Kabur. Kabur. Terpaksa kita harus mengeluarkan jurus itu, guys. Terpaksa kita mengeluarkan jurus sentil kita, cuy. Mau nggak mau kita menggunakan jurus sentil, cuy. Kalau nggak, kita nggak bakal bisa ngejauh. Ngeri. Ini kalau tuh orang ngedekat lagi, kita sentil lagi, guys. Come bro. Ngeri-ngeri sedap. Fix ini, tim kita harus ngegaji kita mahal banget, guys. Tim kita harus ngegaji kita mahal banget. Mahal sekali gaji kita nih, guys. Kita sudah gak bawa nih motor sampai berusaha banting tulang. Nah ini, kedengaran lagi nih suara motornya nih. Kedengaran lagi nih suara motornya. Ayo 2 menit lagi, 2 menit lagi, let's go, 2 menit lagi. Aduh, seharusnya rada ngelem rada early. Soalnya ban kita gak mau ngerem. Ah, ini ngedekat lagi nih orang, ngedekat lagi nih. Siap-siap bikin sentil lagi, guys. Wah, ini orang ngajak ribut ya. Sumpah nih orang ngajak ribut nih. Ah, ngerem, ngerem, ngerem. Yah, dia lewat. Ah, udah guys, kita gak bisa defend lagi, guys. Kita gak bisa defend lagi, cuy. Oke, pakai mode power, boleh lah. Siapa nih? Ada yang habis bensin lagi, guys. Ada yang habis bensin lagi. Let's go. Nampaknya hoki kita masih berjalan, cuy. Gila. Come on. Oke, come on, satu lap lagi, seharusnya satu lap lagi. Aduh, bensin kita tinggal dikit, cuy. Karena isinya kita dikit aja deh, nggak penuh isinya. Kita pakai mode standar lagi. Ah, sudah nih, fix, lebar. Kita udah lepas gas loh. Masih kena dong, udah lepas gas. Game rusak, game rusak. Oke, come on. Ini kok ada yang ngedeket lagi, kita sentil nih, sumpah. Let's go. 30 lap ya, guys ya. Bener sesuai perhitungan. Kita balapan selama 30 lap, coy. 30 lap dengan total 2 hari, cuy ya. Dengan total 2 hari. Wah, 2 orang di belakang kita, cuy. Di belakang kita 2 orang nih. Bisa nggak ya kita sentil tuh 2 orang?
Come on. Final lap nih guys, final lap, final lap. Push, 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 push. Wah, fix ini di belakang ngajak ribut nih, ngajak ribut yang di belakang. Hampir. Kapan lagi kita pakai ban hujan di trek kering? Gila. Come on, nice. Wah, ngajak ribut nih, fix ngajak ribut. Yah, baru final lap, belum finish. Minggir kau, Ferguso. Kita tutup jalur ya. Kita tutup. Eh, ada yang jatuh, motornya kelihatan. Iya, jatuh dia, mampus. Ada yang jatuh, guys. Rewardnya lumayan gak sih bang, soalnya baru nyoba. Ya, kita posisi 3, tapi kena penalti coy. Penalti 5 detik. Not bad lah, paling enggak kita finish podium coy. Finishnya podium, hasilnya enggak. Gaspol bang. Tetaplah, harusnya kita posisi guys. Gak mau tahu, kita harusnya posisi 3, bukan posisi 5. Ini gara-gara penalti. Gara-gara penalti. Gila. Kita istirahat dulu guys. Kita rehat sejenak. Kita rehat sejenak setelah perjuangan yang dimana start dengan trek basah, finish jadi total 2 hari guys ya. 2 hari rest di Nürburgring GP, yang versi GP cuy ini ya, bukan yang versi yang luasnya itu, ini yang versi GP. Gila guys. Gila guys. Ini sih ente sih. Menggege sih. 12 rider dan fast lap si Patricia Bullion. Tuh, udah aku bilang nih yang masuk-masuk pit nih yang terakhir nih, si Patricia tadi habis bensin. Gila guys, ini kita perkara ganti ban R ini aja nih. Jadi RS nih, masuk rumah sakit kita. Gila. Full drama cuy. Drill full drama man. Oke, masih 46 menit deh guys. Kita endurance sekali lagi kali ya. Endurance sekali lagi, cuman yang mode ini kali guys ya. Mode 40 menit kali ya. Kita endurance sekali lagi guys. Endurance sekali lagi 40 menit deh guys. Let's go, bisa yuk. Endurance sekali lagi, start 40 menit. Kita ganti motor guys, kita ganti motor. Kita Yamaha udah, kita ganti motor lain yuk. Suzuki apa? Wah ini boleh nih, motornya keren nih. MV Agusta. Oh gila, powernya 999 guys. Akselerasinya, boleh nih kita pakai nih. Tracknya kita ganti ya. Tracknya yang simple-simple aja, Mugello deh, Mugello. Tracknya Mugello guys. Weather Valley Vienna, chain of friend-nya yes, let's go. Kali ini kita balik guys, kita start di malam cuy ya. Startnya di malam cuy ya, startnya di malam nih. Startnya di malam nih guys. Startnya di malam dan timenya kita bikin. Oke, karena 40 menit, kita mainnya 40 menit nih guys ya. Nih 40 menit nih. Eh, nomor opponent-nya cuma 11 doang ya. Oke, boleh deh. Let's go. Mugello nih, kita main di Mugello guys. Huh. 40 menit. 40 menit, pas nih. Gini nih enaknya kita habis sambil live time. Wah, sudah malam, hujan. Auto masuk angin ini sih guys. Braking kita bikin aman deh. Oke, let's go. Let's go guys. Sudah malam, hujan lagi nih guys.
menggegeng ini guys. Malam-malam hujan. Tantangannya sedep ini. Tapi motor kita beda ya, motor kita jauh lebih kencang nih. MV Agusta kencang ternyata guys. Ya ada yang jatuh. Baru saja sudah ada yang jatuh cuy. Oke gak apa-apa, kita seperti biasa main slow di awal, agresifnya di akhir gitu cuy ya. Di awal kita slow-slow aja. Jangan nabrak dong, jangan nabrak dong, kasih celah dong. Nggak dikasih room kita. Ketabrak kan. Oke, mode power langsung deh. Tadi 30 menit doang cuy. Oke, nice, masih bisa ngerem ternyata. Kasih jalan aja dulu. Seperti biasa aja ya, strategi kita di track kering kita menggila cuy. Di track basah nih kita main slow kayak tadi. Di track kering kita menggila, let's go. Pakai mode power kan masih bisa deh. Come on. GG. Ingat pick bang, tenang. Kalau ini kita wajib satu kali pit guys, wajib satu kali pit. Pokoknya track kering kita langsung masuk pit, bensin full, kita pakai ban hard guys. Kita tadi pas masuk pit kita pakai ban medium cuy. Salah, sebenarnya kita harus pakai ban hard seharusnya. Halo bang, halo Tio family. Enggak apa-apa. Okay, nice. Halo bang, halo. Ntar kita bakal kasih dia. Let's go, power of MC Agusta. Nice. Oke, mode standar lagi. Oke, ini track masih basah. Bukan basah lagi, guys. Ini hujan. Kalau yang tadi pas di Nuk Burung tadi cuma basah doang, gak hujan. Ini hujan, coy. Malam-malam hujan. Gas bang, let's go E8. Come on. Oke, okay, nice. Walaupun ada nge-slip ban kita. Come on. Tapi suara motornya rada kurang asik cuy ya, MV Agusta ya. Kayak suara apa gitu motornya. Bagusan R1 tadi kalau dari segi suara ya. What a move. Oh, bang, rada telat. Waduh. Hampir jatuh. Ongkil motornya. Let's go. Come on. Oke, jurus kita karena penalti 0,2 masih sedikit penalti ya, masih aman. Siap-siap nih kita pakai mode power lagi di sini di lurusan, moga aja kita bisa streaming coy karena motor kita kencang. Motor kita di lurusan kencang coy. Bensin kita 84, masih cukup banyak. Patrick Holmes. Weh, ditabrak, weh. Wah, parah coy, ditabrak kita coy. Wah, kali ini dramanya berbeda nih. Ditabrak kita men. Wah, parah. Ayo, geblek guys. Ditabrak kita coy, astaga. Orang mana tadi bendera Inggris tadi ya. Wah, bener-bener ini Inggris nih. Minta kita kasih bon cabe tuh orang guys. Oke, okay, nice. Parah cuy, ditabrak kita men. Aduh.
Udah bagus ditabrak. Oke, moga aja masih bisa hoki cuy ya. Ini masalah treknya nggak kering-kering nih, kita nggak masih bisa nggak bisa masuk pit nih. Bisa-bisanya kita ditabrak, lat kabang ya lumayan lah kita sudah last sejam lebih. Aduh, let's go. Aduh, ngejurus lagi kita jadi 0,4. Oke, motor power lagi, siap-siap. Let's go. Ini streaming aja nih. Motor kita kencang di lurusan. Come on. Bang, pakai RC213V. Nggak ada di Endurance. Cuman di biasa doang. Di Endurance nggak ada motor itu. Gila, ditabrak kita di sini tadi guys, parah. Come on, treknya kok nggak kering-kering, hujan mulu treknya. Mbak Rara, di mana kamu Mbak Rara? Ini treknya butuh kering nih. Let's go. Okay, nice. Come on. Ngeri. Kapan pakai shooter bang? Shooter kan 2 tak itu ya. Itu harus di mode biasa juga cuy, di mode race biasa. Nggak ada di ini. Nggak ada di apa namanya ini? Endurance. Duel bang. Wih, ada garu-garu nih. Duel apa nih? MotoGP, MotoGP gas. Motor giving gua ladenin, serius gak bohong. Let's go. Alah, jurus lagi kita guys. Gimmick. Aduh, bisa-bisanya kena tabrak, geblek emang. Kita dari tadi pakai mode power ya. Lupa nurunin, bodo amat lah. Tapi masih 66% sih. It's okay. Come on. Ini hujan berhenti. Lalalalalah. Salah nih. Pakai breaking point MotoGP bablas dia coy. Ini aku masih pakai ngeraba-ngeraba pakai breaking point di MotoGP ini. Let's go. Belum pagi-pagi nih. Iya, soalnya mendung coy. Hujan terus nih, enggak reda-reda. Padahal sudah kita setting biar weather variety kita on loh. Ini juga suara motornya sangat tidak asik guys, suara motornya bikin ngantuk, suara motornya cakepan R1 tadi. Oke, mancaman. Ayo dong, hujan reda dong, langsung kita masuk pit, ganti ban medium kayak masih bisa sih, kalau 30 menit medium bisa sih. Kita tadi waktu masih 1 jam udah ganti ban cuy. Ya ngejurus lagi, 1 detik, oh enggak, belum 1 detik. Wait. Nah ini sudah mulai pagi guys. Cuman nih motor di lurusan kenceng parah men. Top speed sama akselerasinya tinggi nih motor tadi. Tuh, gampang tuh nyelip di lurusan.
Kalau R1 tadi kita ngempos cuy. Ini kalau sampai jatuh lagi kita ajak ribut nih orangnya guys. Si paling ajak ribut. Gila, ini masih hujan-hujan baik. Come on bro. Wah, ngajak ribut nih satu. Mau ngilip nih, ngajak ribut nih. Nah, ini kan cakep. Tapi di sini, eh, dadadada, wuh. Ibaratkan Ducati di MotoGP. Oke, bensin kita tidak baik-baik saja, Gie. Sumpah suara motornya ngantuk banget. Come on. 29 menit lagi. Dan hujannya gak rada-rada adik-adik. Suara motornya. Let's go. Rosa Alcalde. Boleh. Nah, ini kena slip lagi nih, guys. Ini kena slip lagi nih. Kujamin kena slip lagi nih. Lurusan soalnya. Ini motor lurusan gak ada otak, coy. Lihat ya. Langsung gacor nih lurusan nih. Langsung mendekat. Anjir, motornya MV Agusta juga kah? Kok gak ada jar? Kita lihat bodi belakangnya, bukan. Oke, let's go. Kita pepetin habis-habisan, coy. Nah, ini hujannya reda, tapi jalanan masih basah, coy. Cakep banget itu beloknya. Endurus gak bisa dimodif, bang. Gak bisa, dia motor khusus. Motor khusus. Paling modif livery doang, livery sama warna doang. Nah, ini mulai ketar-ketip nih orang nih. Come on. Nah. Oh, motor R1. Senggol dikit. Itu namanya jurus nyentil aja. Oke, P9. Pantas kelapotnya rasa Supra. Iya nih, kelapot rasa Supra, cuy. Bikin ngantuk. Batoknya geter nih. Come on. Bensin kita 41%. Kalian ya, kita ini trek bentar lagi kering, langsung kita masuk pit, langsung kita ganti ban, langsung kita isi full tank pakai My Pertamina. Oke, 40%. Ya, posisi satu bensin udah 38% tuh ya. Come on. Ada yang jatuh tabrakan, guys. Durian runtuh, langsung P7 kita, nice. Ada yang tabrakan, coy. Come on. Bensin ini full nanti. Kayaknya bakal kuisi full sih. Langsung pakai power, mode power terus kita, guys. Kalau di MotoGP itu udah kayak power 3, coy. Let's go. Wow, tiba-tiba nge-slide dong. Nah, ini roman-romannya sudah mulai kering ini. Coba kita muter satu lap lagi. Kita muter satu lap lagi. Kering dikit langsung kita gaspol. Nah, ini juga udah mulai rada-rada bengek nih dipakai ini ban ini. Oke, udah mulai kering.
kering dikit kita gaspol nih guys, masuk pit maksudnya. Oke, let's go, jurus lagi kita, kena penalti jadi 1 detik, jadi kita genepin aja ya. Bandeng lock. Flip kali ya, bisa nggak ya, flip trimming? Oke, bisa. Let's go, motor nggak ada otak nih. Ducati pun takluk sama ini motor, GG nggak tuh? Ada yang turun lagi ya guys ya, P6. Oke, kayaknya kita masuk pit deh kayaknya. Kita isi full bensin, langsung kita kasih ban medium cuy ya. Apakah di ban soft ya? Soal 24 menit nih. Soft apa medium ya? Kayak medium udah, cari aman. Kayak soft bisa deh nih. Pakai ban soft kayak bisa deh. 20 menit. Enggak deh. Kita pakai medium aja cuy. 23 menit. Ya 20 menit lah kayak di pit. Kita ganti ban medium nih. Nih, di bagian sini udah kering nih tracknya nih. Box. Yoi, kita akan masuk box. Tracknya sudah lumayan kering. Okay, let's go. Nah, nih di bagian ini udah kering parah nih. Ini fix nih, kita harus ganti ban nih. Udah kering parah nih di sini. Oke, okay, box. Jangan sampai salah ban lagi. N. Oke, okay, kita in. Ini kita go to the box. Pit box. Nah, yang posisi 1 masuk pit, guys. Yang posisi 1 masuk pit ternyata. Dia menggunakan strategi yang sama nih. Yang posisi 1 dia strateginya sama kayak kita, guys. Masuk pit dia di lap segini. Oke, okay, ada masuk pit juga tuh di depan tuh. Oke, okay, kita masuk pit, guys. Wajir, autopilot. Bensinnya banyakin, full tank kita full tank, serius full tank, biar kita bisa pakai mode power. Oke, ban medium, jangan sampai salah ban lagi. Oke, nice, let's go. Setelah kita ada menggunakan motor R1 cuy ya, dengan kiri yang pao, kita dikasih ban hujan. Bang, habis salah ban ya tadi, yoi, tapi masih bisa podium 3 walaupun ada penalti. Come on. Full tank. Alhamdulillah. Let's go. Oke, kita turun ke posisi 10 cuy ya. Let's go. Nah, ini cakep nih. Rodok nge-slide guys. Oke, satu bisa gak ya? Anggalah, cari aman dulu lah. Belum kering-kering banget. Aduh, salah. Telat. Ngeremnya telat. Bentar guys, ini belum panas nih mana guys. Kita panasin dulu nih pakai kompor api. Oke, beberapa rider belum pada masuk pit ya. Kita tetap kalem karena masih banyak yang belum masuk pit. Beberapa ada yang udah, tapi beberapa juga banyak yang belum masuk pit cuy. Jadi kita stay kalem. Si Rup matanya kena perputar. Let's go. Come on. Menit lagi, let's go. Iya, ngejurus kita. Jadi 1,2 dong penaltinya. Come on.
Ada masuk pit kah? Ada masuk pit kah? Oke, ada masuk pit. Oke, pakai tajam satu deh. Nice. Oke, yang di depan kita masih pakai ban R ya, berarti belum masuk pit. Ngeri-ngeri sedap tuh. Come on bro. Nice. Wah, liar coy pakai TJS 1. Dan harinya sudah mulai sore lagi cuy ya. Kita start tadi malam hari cuy. Come on. Oke, yang posisi satu masuk pit tapi masih jauh banget men. Aduh, nge-flat. Gila, ngelebarnya jauh banget. Oke, jangan sampai matang lagi. Nah, bisa diinjak atau di red mesin. Di MotoGP injak kerup itu, wassalam cuy. Kapan live lagi bang? Kayaknya hari Selasa deh, besok kita libur live dulu ya. Oke, let's go. Aduh, 18 menit lagi. Posisi 7, masih beberapa rider masih belum ada masuk pit coy. Beberapa rider masih belum ada masuk pit. Kok ngempos ya, kayaknya gear ratio kita kurang tinggi deh, ngempos banget nih. Ngeri. Tumpah gear 2 ngempos, gear 1 limit. Serba salah cuy ini motor. Gear rasionya salah nih. Tahan di gear 2 ngempos coy, tapi pas diturun gear 1 dia limit. Cuman bang, situ terseru abang di mana? Asen tuh udah paling cakep. Come on. Bisa nggak ya slow streaming? Makanya bisa ya. Let's go. Kita sudah berada di P5 guys. Dan di depan kita juga belum pada masuk pit. Karir ke MotoGP kapan lanjut bang? Besok kita lanjutin. Race 4 belum ada India, belum ada. Satu-satunya ada track India itu cuma game F1 guys, F1 2013. Ada tuh track India tuh. Kalau game motor ya GP baik. Itu pun mod gitu loh, bukan ori game ya, mod. Let's go. Ini depan kita masuk pit nih pasti. Rosa Alcalde.
Wow, apaan tuh? Bisa gitu motornya. Emang langsung. Udah cukup penting juga ke F1 atau GP lah. Jangan ditanya lagi tuh, pertanyaan macam apa itu. Iya. Oke, gak kena penalti. Bagus lah. Atau dia masuk pit di depan. Kita gak perlu masuk pit lagi guys. Kok Asen emang bisa menguasai yang mencari kempang? Emang R4 ada Asen, perasaan gak ada deh. Kan P2 kita guys, slow. Nah kali ini strategi berjalan dengan lancar nih guys, kali ini guys. Strategi kali ini berjalan dengan lancar cuy. Wah gila, power slide. Iya, Renpa memang gak ada Asen setahu gue. Gak ada Asen, Asen gak ada. Portimao yang ada. Portimao, Valencia tuh ada. Sepang aja gak ada. Go. Yang posisi satu dia masih pakai ban R loh. Let's go, come on. Bagusnya R4 sama MotoGP. Dari segi fitur R4. Dari segi fitur R4 menang jauh. R4 fiturnya banyak banget. Come on, let's go. We can do this, bro. Aduh, untung aja gak ada penalti, guys. Yo, yang posisi satu kamu masuk pit tuh, bannya masih rain lo. Let's go, guys. P1 sambil ngopi tuh. Itu P1 tinggal masuk pit, udah. Kita P1, guys. Strategi kita berjalan dengan lancar berarti. Gap dengan belakang 5 detik, jauh banget. So, let's go. 12 menit lagi guys. Ini P1 kayaknya harus masuk pit nih. Ban dia masih ban rain. Dia belum pakai ban medium atau soft compound. Tinggal tunggu glosor di lepahir aja bang. Iya, kita sambil menunggu momen-momen nih guys. Momen-momen tak tentu. Let's go. Oh shit. Hampir dia jatuh ya. Nah gila, dari gap 12 detik jadi 10 detik guys. Bisa banget kita kejar, bisa banget. Dari 12 detik jadi 10 detik. Impulsnya sangat luar biasa bung. Jangan jatuh please. Yah jadi, jadi kena penalti mas potongan pertama tadi. Gak sengaja motong itu. Jadi jatuh. Gila belum masuk pit orang. Come on. Seriusan gak masuk pit dong tuh orang. Let's go. Game-nya udah 8 detik. Di sini kita kejar. Tujuh detik, let's go. Come on guys. Kita coba kejar. Kita pakai mode power 3 dulu.
mode power dulu satu lap. Pokoknya buat memangkas gap tuh ya. Ternyata udah malam lagi ya, by the way. Baru ini loh. Oke, 6 detik, let's go, come on. Kita pangkas sedikit demi sedikit gapnya. Oke, 5 detik, come on, come on, come on. Gila tuh orang gak masuk pit cuy, dengan ban begituan. Masih gak masuk pit dong tuh orang. Tuh udah kelihatan tuh motornya tuh. Belum masuk pit tuh cuy. Udah gila. Oke, siap-siap kita pakai mode standar lagi. Oke, mode standar lagi. Besi kita mau habis soalnya. Oke, ada 2 detik ya. Tuh dia orangnya di depan kita. Gila nih motor suaranya. Let's go, bisa ya P1, come on. Power slide yang sangat indah bung. Let's go. Ini orang juga belum ganti ban, dia masih pakai ban hujan, gila banget, bisa kenceng. Pakai Ducati dia guys. Senggol dikit. Gila agresif juga nih orang, dengan ban yang pakai ban hujan dia. Nah, gila guys. Usaha tuh tidak mengkhianati hasil guys ya, strategi kita sukses sepenuhnya nih, strategi kita nih. Kali ini strategi kita mantap nih. Strategi kita gacor kali ini guys. Tapi bensin kita ini yang gak gacor nih, ganti mode eco lagi. Let's go. Nah baru masuk pit dia ternyata. Come on. Lagi, let's go. Hampir jatuh. Hari sudah mulai pagi lagi coy. Menggege gaming. Nice. Itu motor jenis apa bang? MV Agusta Endurance Modified. Oh, jenjatuh. Ngeri sedap. Duh, biasanya tuh cukup gak ya? 25% enggak aja cukup ya. Kalau sampai gak cukup ini, wah ente sih. 24%, masih 5 menit. Come on. Hampir jatuh. Mohon bensin kita mulai tidak enak dipandang ya bensinnya ya. Untuk ban masih aman, bensin yang tidak aman. Mulai dekat lagi tolong. Oke, let's go. Come on.
Oke, 5 menit lagi, come on. Aduh, bensinnya jangan bilang gak cukup di bensin. Mau gak mau udah masuk pit nih kalau bensin gak cukup. Semoga cukup, please, please, please. Bensin cukup, please. Ini udah pakai mode eco loh. Oh, gila. Kok jadi gak bisa diinjek kerbnya? Hampir aja jatuh. Wah, aku gak yakin sama bensin sih, sumpah. Gak yakin sama di bensin sih aku. Sumpah, aku gak yakin di bensin sih. Aduh, mau sepit ya. Ini masih 4 menit lagi loh masalahnya. Bensin kita sudah 19. Oke, fix, kita harus masuk pit. Bensin gak cukup, bensin gak cukup. Kalau gitu kita habisin sekalian nih. Kita habisin sekalian sampai masuk pit. Bensin guys, kalau ban masih aman, bensin yang gak aman. Aduh, baru 3 menit lagi, tapi bensinnya udah 18% men. Masuk aja bang, kayaknya masuk sini. Aduh, kalau masuk kita posisi berapa ya? Oke, langsung aja lah daripada bensin kita kehabisan. Cepat. Aduh, lama autopilotnya. Autopilotnya lama banget. Cuman. Oke, ban soft jangan sampai benerin lagi. Bensinnya 30% aja. Cuman. Ah, lama banget tuh ganti ban. Oke, 40% ya, 40%. Set, dah, gas. Ya, P6 kita, guys. Di saat bensin mulai habis, sudah hati kita terketir. Oke, ini bisa nih kita mode power sampai finish. Wah, kita jadi membinotokan diri lagi, guys. Bensin kita habis. Gak tau perhitungannya aku di game ini soalnya. Mode eco berapa persen, mode ini berapa persen. Beda sama MotoGP, kalau MotoGP udah apal persentasenya. Let's go. Dua menit, ya mau finish lagi, satu menit. Aduh, lebar lagi. Come on. Mau pengen buras gak bang? Yoi. Come on. Nice. Let's go. Kayaknya 18% gak kuat, masih kuat. Gak kuat. Pas di Nürburgring tadi, sisa segitu sudah letoy banget. Sudah habis banget. Oh, ini aja udah 40%, udah 3-3 lagi nih. Wah, ente sih. Kita membinotokan diri ya, strategi sampah. Paling gak kita slip lah ini. Iya! Nge-slide bannya. Come on. Oke, ini fix last lap cuy ya. Pronto. Iya, kita jadi binoto nih guys. Wah, potong gaming.
go. Udah melempar. Sangat melelahkan ya guys ya. Iya, udah mulai lelah guys. Ini sudah mulai lelah. Kita endurance live stream hari ini 2 kali, cuy. Oke, carpool lah, final lap lah. Karena kita jurus aja, guys. Langsung 3 detik penalti. Oh, lelah guys, sudah mulai lelah. Lelah sekali. Loh, auto pit. Kok auto adalah ente karapowes. Finish. Coba guys, aku capek banget dan lelah banget ya guys ya. Kayak kita in dulu ya. Kita pindah ke mode display nih. Karena 2 menit lagi nih kita live berakhir. Kita Q&A singkat guys. Kita Q&A singkat ya. Kita keluarin dulu dari game. Kita Q&A singkat. Awalnya sedep, endingnya tidak sedep ya guys ya. Gila. Capek banget coy, sumpah capek banget. Binoto, aku Ducati bagaimana bang? Auto Ducati jadi sampah, nggak bohong lah. Gila panas sumuk. Oke, 2 menit lagi guys, kita sambil countdown hitung mundur nih, silakan. Tulis kolom komentar apapun itu akan kujawab. Kalau nggak repot. Awas cuy. Oke, hitung mundur. Thank you bang. Yo, kita sambil hitung mundur sih ya. 1 menit lagi nih. Endingnya masuk pit. Tank 1 jam bang, lebih ini udah mau 2 jam ini coy. Sudah hampir 2 jam nih. See you next live stream. Capek banget terus. Kita tetap habisin time limitnya ya. Kita gak akan korupsi waktu. Kita habisin time limitnya walaupun kita sambil istirahat. Lagi capek. Turut. Oke, hitung bersama-sama guys. 5-4 baru di game, apalagi di live endurance kayak gitu. Kalau di endurance, dia ridernya nggak cuma satu coy, dia gantian. Kalau nggak salah rider ada 3. Nah di red 4 ini saya nggak ridernya nggak gonta ganti coy. Endurance itu ridernya nggak cuma satu. Endurance itu apa namanya, itu dia nggak cuma satu ridernya, lebih dari satu, bisa 2-3 rider di real life nya teman. Ini di game nggak dibikin gitu coy, cuma satu rider doang, aturannya bikin gitu tuh, bahkan 5 rider tuh. Oke, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke guys, sampai sini aja videonya guys. Live streamnya, thank you buat sudah mampir, yang sudah ngeramaikan live stream pada sore hari ini. Thank you banget, and see you on next live stream cuy. Bye bye.